Pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer hari ketiga di SMK Veteran kawasan Kasang, Kota Jambi tidak selancar hari sebelumnya. Hari ini sempat terjadi gangguan internet hingga pelaksanaan ujian sempat tertunda. Namun dengan koordinasi dengan pihak Telkom selaku penyedia internet, UNBK dilanjutkan setelah 15 menit tertunda. Namun permasalahan di SMK Veteran tersebut tidak hanya itu. Pihak sekolah khawatir pulsa listrik sekolah habis saat pelaksanaan ujian berlangsung. Pasalnya dalam sehari pelaksanaan UNBK memakan daya yang tinggi. Dalam sehari pihak sekolah harus membeli token listrik sekitar 200 hingga 300 ribu rupiah. Padahal di SMK swasta tersebut hanya ada 37 siswa yang melaksanakan UNBK. Pihak sekolah menggunakan 15 unit komputer dan 1 unit server jaringan. Pihak sekolah menggunakan 3 sesi pelaksanaan UNBK setiap harinya. Kepala SMK Veteran Kota Jambi Gayani mengatakan, pihak sekolah terkadang mengisi token listrik dengan jumlah lebih agar tidak terjadi pemadaman listrik akibat kehabisan pulsa. Hari pertama, hari kedua, UNBK lancar. Internet lancar, listrik aman, tidak ada masalah. Kebetulan hari ini, hari ketiga, itu internetnya agak ini sedikit, jadi menghambat sekitar 15 menit. Jadi kita langsung hubungi orang telkom, setelah itu diperbaiki, oke lancar langsung, 15 menit lebih kurang, 15 menit, jadi sisi pertama langsung masuk. Sudah bisa login ya Pak ya? Sudah bisa login langsung. 15 menit jaraknya langsung sesi 1, lanjut sesi 2, sekarang masuk sesi 3. ICAF, JEK TV melaporkan.